Halo semua, kembali lagi di Selbesar bersama gue Otakure. Jadi di sini kita akan melanjutkan story. Kita sampai mana mainnya gue sendiri gak tahu. Soalnya sudah lama sekali kita tidak main. Udah sekitar 2 minggu ini ya. Sudah 2 minggu kita tidak main. Terakhir itu kita berhasil mendapat kan blueprint di bedrock ya, kita mendapatkan beacon. Tandanya berikutnya kita akan menuju ke padang pasir. Dan oh ya ya, kita mau ke sini ya. Kita mau ke Zena Stronghold, kita mau battle melawan si Mbak Zena. Terakhir kali kita sudah sempat merapikan. Jadi bawah ini sekarang full untuk jualan ya. Semua peti di bawah adalah peti untuk dijual, barang-barang untuk dijual. Untuk barang-barang kita sekarang di atas doang gitu ya. Udah kita rapikan peluru di sini. Kita bawa 3 slot full seperti begitu. Oke, ini senjata-senjata kita di sini ada mortar di situ. Apakah kita perlu bawa mortar? Enggak usah lah buat apa bawa mortar gitu ya. Oke, nah seperti beginilah kita punya base gitu ya. Oke. Kita akan menuju ke Zena Stronghold di sebelah sini. Aduh. Di lantainya ada jebakan atau apa kali ya? Mencurigakan. Gak bisa. Aduh, kan kena damage lagi. Tembak dulu ya, tuh. Oke, satu hit jebol. Bajunya keren banget itu. Cowboy. Kena apa sih? Apa kita kedinginan apa ya di sini ya? Masih pakai baju hangat ya? Iya, kedinginan pak ya. Tempatnya terlalu dingin. Ya, gak kena. Bawa mortar. Kita ambil mortarnya. Gila pelurunya macam-macam, banyak bener pelurunya. Mantap. Oke, musuhnya banyak. Ini bahaya. Gila mortarnya hijau. Ambil lagi. Ada mortar hijau. Musuhnya banyak tapi nggak ada yang lihat kita gitu ya. Jadi kita agak santai di sini. Masalah kita dingin saja gitu ya. Ada sepatu cowboy begitu. Oke, nggak butuh. Baju kita udah mentok banget ini, baju super keren. Ada yang nembak. Apa itu? Gue dengar suara tembakan. Oh, itu ya, kamu ya. Kamu ya tembak ya. Cor. Nah, mati dia. Ada di atas. Cor. Gak kena. Cor. Nah, mati dia. Sudah lama tidak main, bukan berarti kita cupu. Halo. Pam. Head. Pam. Head. Dom. Aduh, sialan. Sabar, tunggu dia naik door. Nah, kena kepalanya. Rifle ammo crate. Wah, gila. Itu isinya 90 peluru ya. Wah, gila. Rifle ammo crate lagi kah? Ah, nggak bisa diambil itu. Wow, tempatnya banyak sekali isinya. Sniper. Helm besi. Helm hangat. Kayaknya kita butuh deh. Kita akan ganti kita punya helm ya. Kita akan pakai helm hangat supaya nggak terlalu dingin banget gitu. Agak dingin doang. Oke, kita punya sniper dan mortar sekarang. Mortar yang lama, simpan dulu. Sniper, itu kita tes tembakannya berapa sih damage-nya. Nggak, di bawah aja ya. Tadi kita lihat ada orang yang bentuknya, kamu. Ya, nggak ada pelurunya. Bentar ya. Gila, senjata banyak bener ini. Ada sniper ammo di sini. Dia bawa peluru nggak tanggung-tanggung ya. Semua jenis peluru dibawa sama dia. Peluru sniper, peluru yang biasa. Gila, orang-orang di sini pada bawa peluru semua. Tadi ada yang bentuknya keren banget. Kita tembak pakai sniper ini dia ya. Tuh, ada orang ya. Aduh, nggak kena. Aduh, nggak kena. Dia bakal naik nih sini. Nah, 700 ya damage-nya ya. Ngapain lo? Lah hilang dia, kemana? Ngapain kamu dor? Lagian gak jelas banget. Ngapain kamu berdua di situ? Luar ya, karena satu doang. Sniper bawa apa tuh orang? Dor. Dor. Gak kena. Orangnya pada kagak jelas-jelas gitu ya. Pada ngapain lagi gitu ya. Bukannya battle kayak apa gitu. Nembak.
snap. Turret. Kagak ada battle ya. Santai banget mereka jalan-jalan ditembakin dari jauh. Cowboynya mesti latihan battle semua nih. Wah gila pak, pelurunya nih nggak ngotak pak, ngasih pak. Peluru si organ ada Magnum, mantap banget sih. Nenek kita dapat, separate battery, bawa drum dia. Oke, ada makanan kita ambilin. Gila peluru rifle, mantap. Separate battery lagi. Kita bisa bikin lampu di rumah banyak nih. Gue mau cek kotak-kotak di sini. Kita belum pernah cek kotak-kotak. Oke, kotak-kotaknya nggak begitu menarik ya. Kayak barang-barang outlaw biasa gitu. Minuman sedikit, makanan sedikit gitu ya. Oke. Siapa bawa motor lu ya? Dor, nggak kena. Dor, mati lo. ATM. Hey, kita punya ATM. Kok ada ATM di tengah jalan? Aneh. Oke, vault door bisa dibuka, bisa kita ambil juga kalau mau. Oh nggak bisa. Oke. Kok begitu sih? Udahlah nggak usah tutup lagi ya. Ada crate, nggak penting crate-crate udah. Wah ini kayak bisa meledak ya? Ambil ya. Kita punya banyak barang-barang berbahaya gitu. Kita memiliki banyak barang-barang berbahaya. Gila tempatnya keren loh. Kosong. Kita hidupin ini ya. Mantap. Iya. Oke. Sip. Hei kamu, dor. Mati satu. Gila mesin otomatis begitu pak pintunya. Nggak mati-mati deh. Oke, mati. Barel. Ada penjara. Wah, tempatnya agak... Wow. Kaget juga tuh orang tuh. Gue yakin tuh orang kaget juga. Panik dia. Bolak-balik juga dia tadi. Wah, apa yang terjadi? Siapa ini katanya? Ada kasur. Nggak butuh itu. Gila nih, barang semua bisa diambil. Ini serunya ya. Serunya itu semua barang, semua peti itu ada isinya. Ini kalau kita mau jualan itu gampang sih. Gue tinggal perlu kesini, kita ambil semua barang di peti, kita jual gitu. Dan setiap hari barangnya bakal reset. Ada granat. Wow. Gak sampah tapi barangnya. Nah, peti-peti. Peti ini yang bagus ya isinya. Sosis. Peti ini lumayan. Oke. Kita akan lihat dulu kosong. Hey, dor. Mati satu. Reload. Mapnya agak membingungkan. Hey. Kelakuan orang-orang di sini juga membingungkan. Wah, gila sepatu. Sepatu legendary Iron Knight. Gak butuh. Wait, apa yang mungkin masih agak susah dong nemuinnya. Apa ini? Shepard Plusi. Oh, boneka. Ambil ya satu ya. Let's go. Area berikutnya. Kosong. Woods. Jago tuh gua tuh. Lihat itu. Sudah perlu sekali kita menghindar ya. Oil drum. Sip. Lanjut. Apa ini? Ada kayak jebakan ya. Kalau begini gua mau minum kopi dulu. Kopi ini bikin kita ngebut jalannya. Oke. Terus kita akan menggunakan senjata spesial kita. Charge. Hop. Kulik. Aduh, kebakar. Goblok.
gua kira. Tapi habis ngebling kita guling-guling selamat gitu. Lah kebakar. Bentar, makan dulu. Gua kebakar. Enggak ada air lagi di sini. Home sweet home, gua kebakaran, Pak. Gua kebakaran. Bentar. Bakal mati gua ini. Minuman gua udah habis banyak banget. Kita udah makan banyak segala macam. Gua masih aduh, mati lah. Wah, mati Pak, gila. Sampai ke rumah kita kebakaran, goblok banget. Balik lagi ke bunker. Nah, tadi kita lewat kanan ya, belum selesai sih, tapi nggak apa-apa lah. Sekarang kita lewat depan. Tadi kita lewat mana sih? Belum, kayaknya belum menang sini deh. Kita coba ke kiri sekarang ya. Oke, nggak bisa. Nggak bisa juga. Oh, tadinya bener lewat kanan, tadi satu-satu jalan. Coba ke kiri. Kiri ada jalan. Kosong. Ada musuh. Gak mati. Gila, nangis. Alot bener deh. Outlaw Mickey. Ada orang lagi. Bogov. Ini penjahat atau enggak sih? Kok bawa tongkat kok ibu? Mau ngapain? Tongkat golfnya epic. Gila. Brutal katana. Ada 4 bakaran. Oke, nggak butuh. Gila, peluru semua ini. Gila, Pak. Armory, Pak. Peluru, senjata. Ada ini peluru. Apa peluru lagi apa deh? Baton kuning legendary. Wow. Mortar, peluru mortar satu slot granat. Ada senjata serem. M4, gila peluru rifle lagi 2 kotak di situ. Nah, ini yang gua butuh nih. Garan ya, garannya ungu sama kayak yang gua pakai ungu mah. Enggak butuh. Kalau tidak legendary nggak usah kita ambil ya. Kita punya senjata baru yaitu pentungan legendary damage 57 dan ngasih listrik 15. Ya udah kena. Oh enggak. Kena sekali enggak apa-apa. Tadi kenanya kayak kelamaan kita. Gila banget tadi. Apa ini? Ya, gak kena. Bentar. Kayaknya penjahat. Lempar. Sena yang kanan kali ya. Sialan. Berarti maklum Pak, gamer diakses Pak. Wah. Gede banget senjata lu. Shotgun. Dia mengeluarkan suara-suara aneh. Badan gue juga ada bintik-bintik aneh. Oke. Kita akan keluarkan ini. Dan ini. Ada jalan ke atas. Ini kalau nge-lag sih gue maklum ya. Ini kalau nge-lag gue maklum. Barangnya banyak banget. Oke, ini bisa kita buka. Kita bakal... Sekarang kita bisa langsung ke depan dengan mudah gitu ya. Oke. Garan. Nah, dapat garan legendary. Mantap. Itu ada suara apa sih orang tembak-tembakan di atas? Garan legendary. Kok nggak ada damage-nya? Damage 75. Yang kita punya lebih bagus. Oh, kita punya repeater rifle. Beda, bukan garan. Bagusan kita punya, damage-nya jauh. Ada baju hangat, kita nggak butuh deh. Helm juga udah boleh kita pakai lagi ya. Loh, kok jadi gelap? Kaget kok tiba-tiba gelap. Oke, kita ada 2 senjata sekarang.
Garan dan repeater. Ini bisa gue tarik? Kayaknya kah? Oh enggak. Zipline. Pak, zipline kemana? Mana sih? Nah gitu. Oke, ada garan lagi, nggak butuh. Punya apa sih itu? Berisik apa gila? Serius. Oke, oke. Ambil ini. Ada orang tembak-tembakan, nggak tahu. Wah, ini! Ini. Turret yang berisik banget. Bunyi terus, tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat gitu. Oke, target kita berikutnya. Gila, strongholdnya masih gede. Oke, kita sekarang di atas. Dan di bawah ini trench tadi ya. Oke, di bawah itu trench. Kita mau balik lagi ke dalam sih. Whoops. Apa itu? Gue dengar sesuatu. Bukan perasaan gue doang ya. Ada jalan. Gila. Ribble emu lagi, banyak bener. Buset dah. Mana sih yang berisik tuh, mau gue tembak tuh. Berisik apa, Pak? Bunyi terus. Tok 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 tok. Di dalam sih kayaknya. Oke. Ini ada orang, tapi kita nggak bisa masuk. Keycard reader. Oke. Request new keycard. Please enter credential on screen and wait for your keycard. Nah, printernya rusak katanya. Kota Velo Outlaw with keycard. Kemudian check outpost storage west of the trenches. Oke. Oke, oke, oke. Bunuh. Jadi kita mesti ke... Apa itu? Jangan-jangan ini ranjau. Oh iya. Wah. Gua mau ambil. Kok bisa diambil kok tadi? Oh, enggak bisa diambil. Oke, gua kira bisa diambil. Oke, jadi kita disuruh ke wilayah barat dari trench untuk bikin keycard ya, untuk masuk ke dalam. Jadi trench kan ini, baratnya mungkin atas itu atau bawah sini gitu ya. Kalau atas ini utara, barat tadi sebelah kiri sini ya. Rally outpost, apakah di sini? Mati satu. Nggak mati. Nggak mati. Nggak mati. Nggak mati. Reload. Motor. Gue cek. Nanti. Hei kamu. Mati. Belakang gua ada orang ah. Kamu. Mati. Gila. Depan muka. Diberondong kita. Sip. Kita ambilin lockpick aja ya. Hey. Agak baik gitu ya. Gak menyerang dia, menunggu gitu. Ini boleh sih kita ambil buat dijual nih. Kue itu agak mahal. Hey kamu, kenapa tidak menyerang? Dor! Gak bisa. Dor! Nah, mati dia. Nah, badai sudah berlalu. Mortar. Bukan di sini kayaknya, Pak. Ada peti, tapi. Kita ada Outlaw Bruiser Pen. Nambahin HP, stamina, dan anti-haus dan lapar. Gila. Gak butuh kita, tapi. Scrap kita butuh untuk upgrade kita punya senjata. Gak salah kan? Arah barat sini kan? Gila, di bawah banyak bener. Mari kita gunakan ini dengan cara kita lepar. Ya, jauh gak? Ya, meledaknya di atas. Oke.
lempar, hah, top, ya, nggak sampai, udahlah, tembakin deh, satu, dua, tiga, nggak kena, empat, lima, nggak mati. Kita mendapatkan nggak butuh, nggak ada yang menarik barang-barangnya. Mati, hey, mati, emas, kita udah punya banyak emas ya. Wow, sabar, mati, mati. Wih, bawa mortar, bawa mortar, bawa mortar. Ngapain lu guling-guling? Dor. Senjata gak deh. Senjata gak deh, beneran dikit apa? Untung kita ada garan. Mortar, mortar. Lalala, dor. ada musuh. Dor. ada musuh lagi. Dor. Oh, gak mati. Reload lah. Kita masih selalu sediain dua senjata yang full reload. Jadi kalau emergency kita bisa langsung ganti gitu. Mas ambilin aja kali ya. Daripada nggak dapat apa-apa kita. Sini ada dua nih, mau kita bunuh dulu. Mati satu, mati dua. Ini ada satu di sini. Ya dong, kena dong. Oke, bersih. Kalau mereka semua menyerang dengan serentak sih, gue mampus sih, gue yakin ya. Untungnya sih enggak. Mereka agak males-malesan gitu battle ya. Tuh, yang di atas pun santai-santai aja deh di atas tuh. Ada orang di atas. Halo, ngapain kamu, Dor? Ya, Dor. Ah, kedekatan susah. Ada peti. Peti ungu, nggak bagus. Ngapain lo? Sini. Kalau susah ditembak, kita tunggu dia diam. Halo, kok tiba-tiba rame? Oke. Di mana keycard-nya ya? Peti ini, pizza sih, nggak permen. Ada orang kebakar. Ngapain lo, Dor? Nggak kena, Dor. Nggak mati, Dor. Nggak kena-kena. Dua mortar, bahaya. Cek. Anti senjata. Dor. Di sini pasti nih. Muter-muter sekitar sini ya. Pasti ada di dekat-dekat sini. Cari gubuk atau outpost atau semacamnya gitu. Nah, itu ada gubuk tuh, kotak tuh di situ. Oke. Matiin satu. Mati. Hey. Ya, aku nggak tuh. Gue cek ya. Ini ada gubuk ya. Kita belum pernah masuk kah? Nah, banyak bener. Ambil semua ya. Enggak lah, dua aja kita ambil. Tiga lah, tiga. Kita ambil tiga. Cikar. Kita masukin ke card reader. Buka. Oke. Pintu terbuka. Gue liat ada orang nggak sebelah sini tadi ya? Nggak ada. Ada deh. Baik. Orang baik. Oke. Orang baik semua sih. Oke. Sena Arena. Apa ini Sena Arena? Connect free. Oke. Wah. Ada connect free. Tempatnya arena namanya. Boss battle ini, Pak. Siapin. Bom-bom kita sudah ada lengkap. Ini kita hancur-hancurin untuk peluru.
Oke, barang-barang penting kita simpen di atas. Langsung bawa gentong aja kali ya. Kalau lawan si Yasun kita dapat senjata keren. Are they all right? We don't have time to make sure they're okay. We need to stop them from hurting Xena. I'm right behind you guys. Oke. Nggak seperti Xenanya. Makan nih gentong. Ledak nih gentongnya tapi nggak mati. Oke, mati. Gampang. Ini. Suaranya double. Suaranya agak aneh. You smell like cash. Some kind of shopkeeper. Magnum satu tangan. Au, dia bilang. Makan ini gentong. Nih. Gak kena. Meledak. Wah, gila, sakit. Mati. Oke. Entar. Gak usah bawa gentong. Gak usah bawa gentong ya. Goblok. Berantem bawa gentong. Tolol banget orangnya. Dadah. Serius. Lawan dia lagi. Oke, ini boleh nih pakai gentong nih lawan mereka nih. Makan tuh gentong. Tuh, makan tuh. Ledak. Mati gue. Aduh. Sakit loh anak buahnya juga. Oh, jago loh mereka sebenernya ya. Hap. Sabar. Habis satu. Bocek. Mati dua. Reload dulu. Oke. Kita bakal isi dulu minuman. Isi makanan. Oke. Nah. Let's go. Jangan main-main ya. Sip. Gila. Gua kira gua mati. Sakit banget. So you're here to stop me and save money for your precious CEO. Is that it? She must have sent you, right? You don't know what she's like. She doesn't even care about you. She throws away loyal fools like you and me. I was everything that I was supposed to be. Everything she wanted me to be. Well, congratulations. You beat me fair and square. Oh, dia musuh CEO nya juga. I'll give up anything. Just leave my boys alone. Berikan duitmu. Don't you have eyes? Sialan. How about I give you a recipe for my special rocket boosters? Kagak ada duit. It's worth a lot of money if you sell them to the right people. Ya, usaha. I guess you're not working for the CEO after all. Okay. Who am I kidding? You're a shopkeeper. Anything you do helps her. I'm still the only one taking a stand out here. After what she did to me, I won't rest until she's dead. If you've got any sense left in you, you'd help me. Sebenarnya dia baik tuh, tanya kita juga lawan CEO gitu. No, mati kan gua. Gua mati tuh. Orang gua terkapar kok di lantai. Mati kita tadi. Tapi dia mati juga, sama-sama mati. Gila, Pak. Berondongannya sakit banget, serius. Sehabis ngelawan si Xena, kita mendapatkan resep untuk membuat roket. Untuk bikin roket, kita butuh karbon iron bar 4, itu ada semua. Sama sepper core. Sepper core-nya nggak ada ya. Kita butuh 2 sepper core. Itu kita mesti bunuh sepper dulu, tanda ya. Tapi, sebelum cari sepper, gue mau ke... Bentar ya. Kita mau... Apaan sih?
Toko gua kok dia cakacakin. Ada apa tuh? Ada yang meledak tuh. Ya, cash register gue yang paling mahal meledak, Pak. Self check register kita meledak satu. Listriknya pun rusak ini. Ini siapa sih? Rusak aja kerjanya berantem di sini. Bener-bener dah. Bodoh. Bodoh. Oke, kita mau coba ke Xena lagi ya. Xena Arena lagi ya. Kalau Yasun kan bisa kita lawan ulang-ulang kali, 2-3 kali, mau 100 kali juga bisa gitu. Apakah Xena juga bisa? Nah, pintunya ketutup lagi ya. Kalau bisa kita lawan lagi, dengan kata lain kita ada kemungkinan bisa dapetin dropan si Xena. Gue mau tahu nih dropan Xena nih kayak apa gitu. Kalau Yasun dropannya kan baju samurai. Xena dropannya baju aduh, mereka. Entar kita bunuh dulu yang bertiga ini ya. Dor. Nah, mati lo semua. Belum. Reload. Dor. Nah, mati. Dah. Si Xena dropnya apa? Matau keren dropannya. Senjatanya sih sakit banget tadi kita kena tembak. Bocek. Hati-hati ya. Berondongan nih sakit banget. Shotgunnya sih gak begitu berasa. Wah. Kocek. Nah tuh, berondongan tuh. Sakit banget itu. Sekali kena, berondong, mati kita langsung. Hey. Nah, oke. Sip. Kita bunuh Xena dan kita lihat. Gila, senjata, Pak. AWP dapatnya dapat AA42, dapat M4 sama Deagle. Ya. Ada kemungkinan kita bisa dapetin barang-barang legendary kan? Jadi kita bisa dapetin AWP legendary. Kita bisa dapetin Deagle legendary kah? Kapan-kapan aja tapi. Gua kira bakal dapat baju, Pak. Nggak dapat equipment baru, cuma dapat senjata doang. Bisa dijual semua sih, harganya pasti di atas 1000 semua ini. Sekarang kita bakal cari Shepard dulu ya. Di battlefield. Itu dia, satu. Kita dapat satu. Yang di sini kita sudah dapetin satu. Satu lagi kita bisa dapetin di dekat-dekat atas-atas sini. Kalau nggak salah gue pernah lihat deh. Apa ini? Itu Shepard tuh atas itu. Anjir. Oke, jebol-jebol. Bunyinya doang, serem. Bunyinya kayak boss battle itu. Tapi, dua hit mati. Dapat tiga lagi Shepard, asik banget Shepard core. Oke, kita dapat tiga Shepard core. Ingetin ya, di sekitar sini nih. Di sini kita bisa nemu benda aneh yang dua hit mati. Dan kita dapat tiga Shepard core. Oke, saatnya pulang ke rumah. Kalau kita ulang-ulang bunuh si Xena, wah kita bisa jadi buka toko senjata, Pak. Ya kan? Kalau kita ulang-ulang tuh, kita hajar tuh si Xena berkali-kali, gila enak banget. Sekali ngebunuh kita dapat 4 senjata, Pak. 4 senjata mah asik banget. Kita bakalan punya toko senjata super keren. Wih, jadi roket boosternya udah. Sip. Roket booster sudah. Senjata-senjata nggak terpakai akan kita jual-jualin. Mungkin boleh nih kita nih. Mulai saatnya masuk ke jualan senjata gitu. Senjata pasti jauh lebih mahal soalnya harganya. Daripada kita jualan peluru doang kan. Oke. Barang-barang sudah disimpan. Kita akan ke pop-pop house. Si Papa masih belum ketemu ya.
si Popop ditangkap. Sehabis ini kayaknya kita bisa ketemu sama si Popop baru. Itu untuk pelindung, untuk roket boosternya di sini kalau nggak salah nih, yang gede ini. Ini. Bukan ini. Nah, ini deh, roket booster platform. Oke. Okay. It's another North Star component. The rocket booster. Rocket the booster. North Star needs incredible thrust to lift off and punch through the fog into the dimensional rift. My calculations indicate that this rocket booster will suit our needs perfectly. Oke, jadikah roket kita? Yes, it's this component brings us one step closer. One step closer doang. On this island. But before we can do that, we're going to need to rescue Pop-Pop. Akhirnya kita menyelamatkan si Pop-Pop. I've hacked into the CEO's security cameras in the tech district. Take a look for yourself. Kita lihat si Pop-Pop masih hidup. Oh, masih hidup. Diculik dong beneran. I'm trapped in a jail by the CEO. With nothing but this toilet and my woes. My high, I miss my shop and home. Not bad. I'll have to sing that song for them one day. Coba nyanyi-nyanyi, goblok. Pop, pop. Stop that horrendous singing. It's time for you to get back to work. The androids have finished constructing the new lab. Pray you don't destroy this one, too. It can't be done how you want it. I've told you, it's too dangerous. Pathetic. Typical for a human. Look around you, Pop-Pop. You have no other choice. I thought you wanted to get off this island as much as I do. The North Star will get us off this island. Fool. I tried going through the fog during the Airstrafer program. It's endless. The North Star is clever, I'll give you that much. You just have your vision set in the wrong direction. The South Star lights the way. And once you put it together, you'll be free. All of us will. I'll see you in the lab. Your South Star risks the lives of everyone on this island. Oh well. It's worth it. Oke. Targetnya sama mereka berdua sebenarnya. Satu mau dua-duanya mau keluar dari pulau ini. Cuma si Pop-Pop mau bikin North Star. Kalau si CEO-nya mau bikin South Star, di mana South Star katanya bahaya gitu. Oke, okay. Early access selesai. Wah, gila. Tunggu rilis, keren nih kayaknya. Reclaim the home we lost along the way.
Wow. So the CEO is forcing Pop-Pop to build some kind of excavator called the South Star. I wonder what that will do. I hope we never have to find out. It pains me to see Pop-Pop forced to work under the CEO, but now we're one step closer to saving him. The CEO has built the tech district on an unreachable island, so it's going to take a lot for us to get there. But let's not lose hope. I'll start investigating what that army could be, and you keep making more money. Suruh bikin duit. Oke, jadi yang kita tangkap sih, yang gue tangkap gitu ya, sama-sama mau pergi dari pulau ini. Dan tadi kita juga dengar ada android katanya, ada musuh baru. Dan kemungkinan besar kita bisa pindah dari pulau ini. Wah gila, ini salah satu game favorit gue jadi ya. Yang pertama, kenapa? Karena mapnya gede banget. Dan lihat itu ya, masih banyak yang belum kebuka ya, bagian bawah apalagi. Bagian bawah nggak kesentuh sama kita. Bagian bawah sini, bagian atasnya juga banyak yang belum terbuka. Terus ada banyak gua-gua, banyak jalan-jalan rahasia. Terus banyak faksi-faksi, kayak faksi cowboy, samurai. Terus nanti ada faksi android lagi. Wah gila, bakalan rame ya. Masih ada satu, dua, masih banyak. Masih ada banyak lagi blueprint-blueprint yang belum kita bikin untuk kita punya North Star gitu. Untuk South Star ya tentunya bukan kita yang bikin itu ya. Punya si CEO nanti. Wah gila lah. Ini masalahnya sih paling agak ngelag-ngelag dikit aja gitu. Cuma wajar gitu ya. Wajar banget. Kayak di Stronghold itu mungkin ada 1000 sampai 2000 barang berserakan. Setiap peti bisa kita buka. Setiap barang di lantai bisa kita ambil, bisa kita curi, bisa kita masukin ke inventory. Terus, wah gila lah. Barangnya segitu banyak, kalau nge-lag ya wajar gitu ya. Oke, game-nya di aksesnya udah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi di rilis. Moga-moga sih nggak ngulang. Tapi kalau ngulang nggak apa-apa, soalnya seru game-nya. Oke, rekaman dari Selvester kita selalu sampai sini. Ketemu sama video berikutnya di channel gue, Otakurai. Thank you all. Ada dua orang, ngapain itu? Gak mati li. Tewas sekali gak mati. Lucu sekali kalian datangnya. Gak ada apa-apa pak di sini. Kalau kita buka map, gue lihat ada bangunan warna coklat di sini ya. Sebelah kanan. Kita mesti naik ke atas itu nih. Wait. Wait. Aneh banget ya, turun tangga gitu ya. Agak kejang-kejang dikit gitu ya. Cor. Goblok.